Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership, yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom, ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol See Perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI Dwe, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813-8732-9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan saya berharap semua dalam kondisi diberkati Tuhan, sehat senantiasa, dan kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala. Makasih Tuhan buat hari ini, buat segalanya. Kami sekarang ini ingin melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, berikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, kami mendapatkan rema yang bisa menjadi bekal buat kami, agar di sisa hidup kami masing-masing, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sama-sama siapkan Alkitab kita ya. Kita membaca dari kitab Yeremia. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat.
nggak ada ya, coba kita lihat dulu saudara. Mestinya sudah ada ya. Oke, ya kita munculkan. Yeremia pasal 44 ya. Nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir bersama saya saudara ya. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tahpanes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku. Yakni mereka ya pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus-menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus, seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel, mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak, dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun? Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri, dan kejahatan para istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya, aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu. Yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan. Dari yang kecil sampai kepada yang besar. Mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan dan mereka akan menjadi kutuk kengerian, kutukan dan aib. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir. Sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Sehingga sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda, kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh, mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain. Dan semua perempuan yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros katanya. Mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan kau. Tapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Surga, dan mempersembahkan korban curahan kepadanya, seperti yang telah kami lakukan. Kami sendiri, nenek moyang kami, dan raja-raja kami, dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda, dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan. Kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tapi sejak kami berhenti membakar korban, dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Surga, maka kami kekurangan segala-galanya, dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Lalu kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Surga. Adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya? Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan, kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya itu, katanya, ayat 21. Justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu, dan oleh rakyat negeri, tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu, negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian, dan kutuk tanpa penduduk seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan. Tidak mendengarkan suaranya Tuhan.
dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya, dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu, seperti yang ternyata sekarang ini. Kemudian berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat, kepada semua perempuan itu. Dengarlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang ada di tanah Mesir. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu, laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik nazar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Surga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nazarmu dengan baik. Maka dengarlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir. Sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seorang Yehuda di segenap tanah Mesir, dengan berkata, demi Tuhan Allah yang hidup. Sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka, dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Tiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali ke tanah Mesir, dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataanku atau perkataan mereka. Inilah tanda bagimu, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku menyerahkan Firaun, Khofra, Raja Mesir, ke dalam tangan musuhnya, dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Sama seperti aku telah menyerahkan Zedekia, Raja Yehuda, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembacaan Yeremia 44 tadi? Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan sungguh ya, apa yang kita baca dalam Yeremia 44 itu jelas merupakan suatu peristiwa yang kalau saya sendiri membacanya karena sudah dalam pemahaman yang benar ya tentang kitab Yeremia. Kita kan orang Kristen membacanya sekarang kan sudah tahu ini siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Sehingga saya dan saudara akhirnya berpikir ini bodoh sekali orang Israel. Bodohnya kebangetan gitu ya. Karena di Mesir justru mereka berpikir bahwa mereka dan nenek moyang mereka yang akhirnya dibuang ke tanah Yehuda dan mereka akhirnya mengungsi ke Mesir dan sebagian besar mati karena perang dengan Babel, itu mereka penderitaan yang mereka alami, mereka pikir karena mereka tidak lagi mempersembahkan korban bakaran kepada Ratu Surga, kepada Dewa, kepada Baal, kepada ilah lain, itu penekanannya. Padahal Yeremia yang sudah menubuatkan semua yang akan mereka alami dengan tepat, itu berkata, semua akan kalian alami itu karena kalian menyakiti hati Tuhan, maka bertobatlah. Tapi mereka tetap dengan hati mereka yang keras gitu. Dan mereka berpikir, mereka menyimpulkan bahkan, bahwa semua ini terjadi karena mereka tidak lagi mempersembahkan korban bakaran kepada Ratu Surga, kepada Baal, kepada Mamon, kepada ilah-ilah lain. Ya. Bisa begitu ya. Kebebalan hati, kekerasan hati, sehingga membuat akhirnya tidak bisa berpikir dengan logika. Sehingga meskipun sudah mereka ada di Mesir, apa yang dikatakan Yeremia tetap mentah di hati mereka, mentah-mentah lagi gitu. Mereka tetap berkata, kami akan terus melakukan ini, yakni mempersembahkan korban bakaran kepada Ratu Surga. Alih-alih mereka mendengarkan Yeremia yang menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada sisa Yehuda yang ada di Mesir agar segera bertobat dan kembali ke tanah Yehuda. Dan Tuhan akhirnya semakin keras dengan komitmen penghukumannya bahwa kalian akan mati semua di Mesir, hanya sebagian kecil saja sisa pengungsi yang akan kembali dari Mesir menuju ke Yehuda. Sebagian kecil, artinya tidak masuk hitungan. Misalnya kalau ada 1000 orang yang lari ke Mesir, yang kembali itu hanya hitungan belasan orang. Gak signifikan, saudara. Bahkan Yeremia pun
seperti saya sudah sampaikan dalam khotbah saya di hari Minggu kemarin, mati di Mesir. Sejarah gereja mencatat, katanya, konon katanya, Yeremia, Nabi Yeremia ini dirajam batu oleh bangsanya sendiri, bangsa Yahudi di Mesir. Karena di Mesir Yeremia terus memperkatakan bahwa mereka akan mati kalau mereka tetap di Mesir, ayo bertobat kembali ke Yerusalem dan seterusnya. Tapi mereka karena tidak suka dengan Yeremia yang memperkatakan kata-kata yang bertentangan dengan apa yang mereka imani dan mereka lakukan, akhirnya mereka membunuh Yeremia. Dan itu ironis. Apa yang kita baca dalam kitab Yeremia barusan ini, kita bisa dengan mudah mengatakan itu kesalahan bangsa Yehuda. Saya pun tadi dengan tegas mengatakan ini kebodohan bangsa Yehuda, kok tidak mempercayai Yeremia yang sudah punya track record bagus dan seterusnya. Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini, kita juga mengulangi loh kesalahan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Yeremia, oleh bangsa Yehuda di Mesir itu. Dalam pelayanan saya ya, tentu dalam konteks yang berbeda dengan apa yang dialami Yeremia dengan bangsa Yahudi di Mesir. Tapi dalam berkali-kali kasus, ya, sebagai hamba Tuhan, saya memperkatakan sesuatu yang tentunya saya percaya dari Tuhan kepada orang yang entah konseling dengan saya kah, entah tiba-tiba saya tergerak untuk berkata sesuatu kepada orang ini kah, bahwa apa yang mereka perbuat itu salah, dan mereka harus segera bertobat. Ya. Tidak sefrontal dengan bangsa, seperti bangsa Yehuda yang benar-benar langsung menolak perkataan Yeremia, orang Kristen sekarang itu banyak yang munafik. Ya. Banyak yang pintar bersilat kata, bersilat lidah. Ya. Saya sudah bilang, jangan lakukan, kerjakan firman Tuhan, mereka berkata iya, tapi pada faktanya, pada prakteknya, mereka tidak melakukan apa yang mereka iakan kepada saya, tapi mereka terus melakukan apa yang saya bilang itu salah di hadapan Tuhan. Jujur saja, saya dalam pelayanan hampir-hampir tidak ada orang Kristen yang, mungkin ada ya, tapi hitungannya 1-2 saja, nggak sampai jari saya ini, yang ketika saya berkata itu mereka berani frontal bertentangan dengan pandangan saya. Mereka rata-rata iya, 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 tapi tetap dilakukan. Belum lama ini ada seorang yang sangat dekat dengan saya, di mana ketika dia cerita apa yang terjadi pada dirinya dan bisnisnya dan keluarganya, saya langsung berkata, kamu salah. Ya. Kamu jangan lakukan lagi. Segera bertobat. Terus bahkan saya minta ketemu sama istrinya. Saya bahkan secara pribadi ngobrol dengan dia, ya, supaya meluruskan pandangannya yang menurut saya sudah ditutupi dengan kekalutan karena sudah salah melangkah. Saya bahkan sudah ngomong direct kepada istrinya yang saya berkata, kamu tuh penolong. Suamimu sekarang ini sudah salah menurut saya. Saya clear, benar-benar vulgar ngomongnya, karena ya ini orang yang terdekat dengan saya, orang yang dekat dengan saya gitu. Dimana memang kalau orang sudah dekat dengan saya, kalau saya ngomong perasaan saya ngomong apa, saya langsung ngomong aja karena saya pikir sudah saling mengerti, karena bukan orang baru gitu, bukan jemaat baru juga, bukan juga orang yang baru ketemu. Ini orang yang sudah beberapa tahun saya kenal dengan cukup baik gitu. Kamu istri harus menolong. Kalau suamimu begini, ingatkan, jangan, jangan, jangan. Sebab yang dilakukan sudah salah. Dan saya bahkan ngomong sama istrinya, dia feeling saya masih belum bisa terima dengan apa yang saya ucapkan. Jadi kamu harus yang jadi penolong supaya dia tidak semakin terjerembab dalam lumpur, saya bilang gitu. Paling tidak, kalau dia mau melakukan sesuatu yang sudah saya bilang ini salah, ya, kamu ingatkan, terus kamu ngomong sama saya. Supaya saya bisa tegur. Paling tidak kalau saya menegur, orang ini mungkin akan tertahan begitu. Karena ya dia nganggap saya pendetanya dan pemimpinnya mungkin ya. Saya berpikir tadinya begitu.
Tapi yang terjadi tidak. Ya. Sudah saya bilang kamu salah, jangan lakukan ini. Ya singkat cerita aja lah ya. Dia apa namanya berbisnis dengan seseorang dan saya sudah tahu bilang orang ini jahat ya. Orang ini track recordnya sudah tidak bagus. Ya. Dan bahkan saya sudah dapat informasi valid A1 ya bahwa orang ini emang penipu. Tapi teman saya ini ya mungkin karena sudah habis-habisan dengan penipu ini akhirnya ya nggak dengarkan saya bilang jangan berhubungan lagi dengan orang ini. Kalau orang ini ngomong A, B, C, D, butuh uang lagi, butuh dana lagi, jangan dikasih. Dia jelas-jelas sudah penipu. Saya kalau ngomong, saya sudah ngomong dengan lidah saya bahwa dia penipu. Berarti saya sangat yakin dengan omongan saya dan saya berani mempertanggungjawabkan. Itu bukan fitnah. Sebab kalau saya ngomong ala kadarnya, hanya sekedar ngomong bahwa kamu penipu dan ternyata nggak benar, kan saya memfitnah orang. Dan memfitnah orang itu kan... Bahkan peribahasa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Kita di dalam republik ini punya undang-undang pencemaran nama baik. Ya. Kita sekarang hidup di sosial media, kalau kita ngomong kepada publik bahwa perusahaan ini nggak benar, orang ini nggak benar, dan ternyata kita salah, kita bisa dituntut dan masuk penjara loh, saudara. So, saya, apalagi saya hamba Tuhan. Ya. Saya mana berani kalau ngomong tidak yakin terhadap orang tersebut. Karena saya dapat sumber A1, valid sekali dari orang yang sangat terpercaya, bahwa orang ini penipu. Saya bilang sama teman saya ini, udah, kamu harus menyesali perbuatanmu, yuk kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, terus perbaiki hubunganmu dengan keluarga. Saya gak bisa tolong apa-apa, karena ya besar sekali nilainya, tapi kita yuk, sama-sama yuk kita berdoa ya, Tuhan pasti akan buka jalan sehingga apa yang hilang itu kemarin bisa pelan-pelan kau dapatkan kalau kau benar-benar kembali kepada Tuhan. Jangan kedagingan lagi. Saya bilang sama istrinya, ingetin tuh laki lo. Ya. Kalau bagi saya sih, kalau lo mau jujur, dia salah. Di depan lakinya saya bilang. Ya. Di depan suaminya. Hati-hati. Kalau dia lakuin lagi sesuatu dengan keluarin uang untuk orang yang saya anggap penipu ini, cegah supaya tidak kehilangan banyak uang lagi. Di depan saya dia bilang, iya pak, saya akan ingatkan. Saya doain. Ya. Terus saya maintain terus juga. Saya whatsappin kondisi gimana, hampir beberapa hari sekali. Dan Bapak Ibu, ya tadi persis seperti bangsa Yehuda. Cuma teman saya, rekan saya ini tidak berani frontal bilang, alah lu salah, AC. Ya, yang benar tuh gua gitu ya. Nggak mungkin orang itu gini. Dia nggak berani gitu di depan saya. Di depan saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Iya diem, iya. Sepertinya mendengarkan saya. Kalau Yeremia kan jelas-jelas ditolak ya. Perkataannya ditolak dengan mentah-mentah oleh orang Yahudi di Mesir. Kalau bagi kehidupan Kristen hari ini, kalau ada pendeta menegur seseorang, hamba Tuhan menegur seseorang yang salah gitu. Kebanyakan orang yang ditegur itu ya cuma diem saja. Iya. Kalau membela diri pun tidak berani apa namanya frontal gitu. Karena mungkin berpikir ini hamba Tuhan, ini pendeta dan lain sebagainya lah. Saya berpikir saya akan bisa terus maintain, saya bawa dalam doa sehingga kerinduan saya agar keluarga ini karena cukup dekat dengan saya bisa pulih ke depannya itu ya bisa terjadi. Tapi gak lama kemudian saya tahu rekan saya ini mengeluarkan uang lagi yang tidak kecil untuk penipu ini. Sampai saya bilang sama, ya Tuhan, gue mesti gimana lagi nih? Sudah gue ingetin, tapi gak didengerin. Uang sudah hilang banyak dan semakin hilang. Ya. Ya ini terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Dalam pelayanan saya. So, saya bisa merasakan apa yang di Yeremia rasakan. Ini hanya satu kasus saja dalam praktek pelayanan saya yang udah hampir 20 tahun. Itu waktu yang cukup panjang, saudara. Ya, dalam hidup saya. Nah, banyak orang yang di depan saya, iya, ketika minta nasihat, ketika mau konseling. Tapi apa yang saya sampaikan dalam konseling, dalam saran, ya, advice, gak didengar sama sekali.
meskipun saya tidak mengalami kerugian apa-apa, kan saya hanya memberi saran sebagai hamba Tuhan. Ya. Kalau boncos ya saya tidak mengalami, tapi kan Bapak Ibu tahu dong. Ya. Perasaan kita ini gimana gitu, karena setiap orang yang datang kepada saya, entah itu cuma minta doa, entah itu cuma sharing doang, konseling, apapun, hati saya ada di situ. Kalau Bapak Ibu pernah konseling sama saya, kita sebelum konseling itu berdoa, benar-benar minta Tuhan tolong, dan saya secara spesifik doa, Tuhan pakai saya sebagai alatmu, sehingga saudaraku ini bisa dengar suara Tuhan lewat perkataan-perkataan dan rema hikmat yang kau taruhkan padaku, sehingga dalam diskusi kami ini, aku hanya alatmu saja. Saya benar-benar memohon Tuhan cuma jadi alat doang. Jadi ketika saya akhirnya terang melihat sebuah masalah yang dialami orang yang datang kepada saya, terus saya menyampaikan apa yang saya ada di hati saya untuk dilakukan oleh orang ini, dan kemudian orang ini kemudian hari tidak mendengarkan sama sekali, mengacuhkan sama sekali apa yang saya sarankan, itu terluka saya, jujur aja. Terluka bukannya sakit hati, enggak. Karena saya kan enggak dirugikan, terlukanya tuh, why gitu. Gila, gue ini ngomong tanpa politik, tanpa kepentingan. Kayak contoh teman saya tadi, saya ngomong kamu salah, saya benar-benar keras sama dia, kamu tuh dibutakan. Itu karena saya sayang sama dia. Karena saya naruh perhatian sama dia, apalagi nih, bukan orang yang kemarin sore saya kenal. Jadi sayangnya saya tuh saya saya ekspresikan dengan perkataan yang keras supaya dia tuh bek gitu. Tersadar gitu. Karena saya tahu rohnya sedang diikat dengan orang ini. Dengan si penipu ini. Kayak peribahasa kerbau dicucuk hidungnya gitu. Disuruh apa aja, iya. Sudah telanjang kalau saya orang luar ngeliat dia ditipu, tapi dia masih belum bisa melihat dirinya ditipu. Dan itu ketika diulangi lagi padahal sudah bicara sama saya dan saya sudah menyarankan, itu saya sakit, saudara. Sakitnya tuh, kenapa Tuhan ya? Kan gue gak ada maksud apa-apa. Andai kata dia nanti pulih pun, aku gak dapat apa-apa dan aku gak berharap apa-apa dari orang ini. Aku cuma pengen orang ini kembali dalam jalannya Tuhan, memperbaiki kesalahannya, hidup kembali diberkati bersama keluarganya, itu udah kesukaan gitu. Udah kesenangan gitu. Dan saya termasuk orang yang menyadari kapasitas saya sebagai pelayan Tuhan, di mana kalau saya sedang melayani sebuah kasus, ya hanya saya pendem aja sendiri dengan Tuhan, saudara. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, istri saya sendiri itu nggak saya ceritakan. Ya, secara etika saya memegang prinsip itu. Dalam kasus yang saya ceritakan tadi, nggak semua yang saya ada di pikiran saya dan di hati saya bagikan sama istri saya. Saya hanya kasih gambaran aja, karena faktanya orang ini akhirnya tidak lagi mau bersama dengan saya gitu. Ya. Dengan alasan apapun, tapi itu akar muasalnya di situ. Ketika terjadi itu, jemaat bertanya, why, saya hanya diam, hanya kunci mulut aja, diam. So, saya bisa merasakan perasaannya Yeremia, saudara. Sebab dalam konteks yang lebih kecil dari Yeremia, kalau Yeremia kan benar-benar dimaki-maki, nggak dipercayai, mungkin ya tadi sejarah Yahudi dan sejarah gereja mengatakan Yeremia akhirnya dirajam batu oleh bangsanya sendiri. Ya puji Tuhan itu belum saya rasakan, belum saya alami gitu ya. Tapi dalam konteks yang kecil sekali, saya tersakiti, tanda kutip, saudara. Sedih gitu loh. Kenapa sih? Saya sudah menyampaikan dengan tulus. Gak ada kepentingan apa-apa loh. Lo rugi pun sebenarnya kan gue gak ada urusannya gitu loh. Mestinya kalau lo gak denger gue seneng aja gitu. Tapi gak bisa karena ketika saya melayani seseorang, saya berusaha untuk menjadi hamba Tuhan yang concern sama masalah orang ini. Ada beberapa orang minta didoakan usahanya. Pak, usaha lagi begini. Meskipun saya tidak komunikasi langsung ya. Gimana, tapi dalam doa-doa saya, dalam doa pribadi saya bawa itu sungguh. Itu ada di pikiran saya, ada di hati saya. Ya, meskipun kalau nanti usahanya ini rugi sekalipun kan gak ada pengaruhnya sama saya.
ini pengusaha ini akhirnya diberkati juga. Saya tidak berpikir apa-apa, nggak pernah berharap apa-apa. Sebab saya tahu mendoakan orang, melayani orang itu yang udah panggilan dari Tuhan untuk saya lakukan. Seperti Yeremia, saya yakin juga begitu. Kalau ngomongin otaknya dia kan, ya, atau hatinya dia, nggak ada lah, bebal ini orang. Bangsaku ini bebal, udahlah, capek lah Tuhan. Tapi dia terus memperkatakan itu, kenapa? Ya karena itu panggilan yang Tuhan berikan kepada Yeremia. Makanya sedikit banyak saya bilang, saya bisa merasakan apa yang Yeremia rasakan. Dan saya yakin Yeremia itu pendam itu. Seperti saya sering pendam. Makanya saya kan sudah pernah bilang sama Bapak Ibu. Karena yang nonton ini gak semuanya jemaat The Way kan. Hampir semua bahkan mungkin bukan jemaat The Way gitu ya. Fakta statistik. Ya. Yang namanya gembala jemaat itu banyak yang stres. Dia punya masalah keluarganya sendiri. Masalah pribadinya sendiri. Tapi sedikit banyak dia akan juga merasakan masalah yang dialami oleh domba-domba yang Tuhan percayakan kepadanya. Tapi ya banyak saudara tidak membawa dalam doa gembalamu, pendetamu. Kau hanya melihat dia benar, salah dari luar saja. Cukup mengamati dari luar, tidak ada konsen saudara untuk membawa gembalamu, pendetamu dalam doa gitu. Saya tidak minta didoakan. Kalau saudara tergerak nanti mendoakan, ya alhamdulillah gitu. Ya, tapi Yeremia 44 ini jelas sekali. Banyak orang itu seperti khotbah minggu lalu yang saya sampaikan, kalau hatinya udah kotor, itu logika nggak bisa jalan. Kalau hati, kalau memutuskan sesuatu dengan rasa, ya. Itu nggak objektif. Bangsa Yahudi jelas banget. Dari awal sebelum mereka mengalami pembuangan ke Babel, sebelum mereka akhirnya melarikan diri ke Mesir. Jauh sebelumnya Yeremia sudah mengingatkan agar mereka bertobat. Ya. Tapi nggak mereka kerjakan. Raja mereka nggak mengerjakan. Imam-imam mereka nggak mengerjakan. Nabi-nabi yang lainnya juga tidak mau percaya kepada Yeremia. Bahkan Yeremia dibully. Bapak Ibu sudah mengikuti tadarusan ini, ngerti kan? Tapi mereka berpikir ketika mereka hari ini boncos, susah menderita di Mesir sebagai seorang yang melarikan diri. Mereka berpikir mereka seperti ini karena mereka tidak mempersembahkan lagi persembahan korban kepada Ratu Surga. Ini kan kurang ajar, ini kan bodohnya luar biasa. Mata mereka gelap, gak bisa melihat terang sama sekali. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Di akhir zaman ini, kalau saudara benar-benar gak mengandalkan Tuhan, gak bangun keintiman dengan Tuhan, saudara akan sama, mengulangi lagi kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Gak bisa berpikir dengan logika, sehingga kalau sudah salah, kau masih berkata kau benar, dan akhirnya Tuhan bilang, ya udah jadi sekalian. Saya gak mau itu dialami oleh saudara. Saya gak mau itu menimpa saudara. Maka belajar dari pasal Yeremia ini agar hatimu tuh bersih gitu. Dan minta hikmat itu, minta hidayah itu. Ya. Yang dari Tuhan. Dengarkan khotbah minggu kemarin. Supaya saudara di hidupmu ini jatuh, boleh saja. Firman Tuhan katakan kita bisa jatuh. Tapi kalau kita bertobat dengan sungguh, kita gak akan sampai tergeletak. Itu janji Tuhan. Tuhan gak pernah berjanji kita gak akan jatuh. Tapi Tuhan berjanji kalau kau terus pegang tanganku, kau jatuh, gak akan sampai tergeletak. Jangan sampai di masa depan kita tolak dalam nama Yesus ya. Kita bisa jatuh dalam kebodohan atau apapun itu. Mungkin blunder yang kita lakukan. Sebagai manusia hidup di dunia yang jahat ini. Ya masih besar kemungkinan bisa kita alami masing-masing.
tapi kita segera bertobat kembali kepada Tuhan, sehingga akhirnya kita tidak semakin jatuh terperosok dalam lumpur kegagalan, lumpur penderitaan. Buka mata batinmu, saudara. Dan bangun kepekaanmu dengan Tuhan. Semoga saudara diberkati. Haleluya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan pada malam hari ini. Kami belajar banyak dari bangsa Yahudi yang jelas-jelas salah, tapi dalam penderitaan dan dalam malapetaka yang mereka alami, mereka masih belum bisa melihat di mana salah mereka. Mereka melihat salah mereka justru dalam perspektif yang tidak tepat. Ini artinya mereka benar-benar jauh dari Tuhan. Sebab kepekaan Tuhan sama sekali tidak terlihat dalam cerita bangsa Yahudi di zaman Yeremia ini. Tolong kami agar tidak bodoh seperti mereka. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan mula kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Itu ya saudara ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekali lagi, saya berharap jadilah orang Kristen yang tidak jatuh dan tergeletak. Semoga benar-benar bisa dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you all.